to Dista Gaming. Hi guys, welcome to Dista Gaming. Hari ini kita mau ngapain, Kak? Mau buat rumah Patrick, tapi Dita pakai pensil. Wah guys, hari ini kita spesial nih Dista buat rumah Patrick yang ada di SpongeBob. Kalian tahu kan? SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants. Nah, kita udah nyemplung ke laut nih guys, karena rumah itu di dasar laut. Nah, Dita mau buat kamar mandi ya dulu. Buat kamar mandi ya guys. Kalian tahu kan sih, Patrick itu rumah itu kan di pasir ya? Nah. Kayak dia tuh menggali pasir dan membuat rumah tapi di pasir. Tapi Dita udah yang ini. Oh, ruang tamunya Dista udah jadi ya teman-teman. Sekarang kita mau dekor kamar mandinya. Pertama bathtubnya aja dari pasir guys. Guys, kalian pernah lihat nggak bathtub dari pasir? Ini hanya ada di rumah Patricknya Dista guys. Dita mau, ini pasir juga. Oh tuh lihat pak, dari pasir ya teman-teman. Tapi wastafelnya nggak ada yang pasir. Oh itu yang dari kerang-kerang itu ya. Guys, tahu sendiri kan kalau Patrick itu kan dia bintang laut ya guys. Itu kan sering ada di pasir gitu kan. Dita pakai ini. Wow, dan karpetnya itu batu-batuan gitu guys, ini gemes banget. Sekarang kita ke kamar. Nah sekarang kita lanjut mau dekorasi kamar ya guys. Dengan dinding pasir, lantai pasir, kasurnya pun juga pasir. Dari pasir. Kita mau, aduh. Itu apa kak? Kayu. Oh lemarinya dari kasir. Bukan, ya teman-teman. Ini tuh tempat lampu. Iya itu rak itu gitu kak. Itu sofanya jangan dari pasir juga nih. Ada yang pasir enggak ya? Oh, ini pasir. Wah, tahu nggak sih lampunya pun juga dari pasir. Terus kak? Ini. Wah, ada rak juga dari pasir nih teman-teman. Ini seru banget ya guys. Andaikan kalau di dunia nyata ada yang seperti itu ya guys. Ada nggak sih kita bisa mendatangi rumah pasir gitu rumah Patrick? Rumah pasir. Nah ini Dista mau dekor, apalagi nih? Kan ya, ini kan tadi kan ini kak. Tadi yang ini. Sekarang kita taruh yang ini. Wah, ada air mancur pasir guys, bisa apa aja. Tadi juga ada ini. Kenapa air mancur di dalam kamar? Gak apa-apa. Lanjut lagi, kita mau naruh ini bisa. Guys. Apa namanya jaring, karena kan terus dari Patrick sama SpongeBob itu suka banget dengan namanya ngejar ubur-ubur. Ini Mbak Dista lagi naruh bantal pasir, terus taruh ubur-ubur aja. Ubur-ubur sih. Juga guys, tuh ubur-ubur juga. Karena yang ketiga. Ubur-uburnya pada melayang ya guys, karena ini tau sendiri kan, kalau Patrick tuh gak bisa hidup tanpa ubur-ubur guys. Dia suka makan tintanya ubur-ubur gitu. Dita mau kasih tempat duduk. Oh, dikasih sofa ubur-ubur. Terus apa lagi nih? Dita mau TV. Oh, TV-nya itu juga dari pasir teman-teman. Wah, ini lucu banget TV dari pasir. Ini. Patrick. Wah, ada fotonya Patrick teman-teman. Ih, gemes banget dia lagi kayak gini. Nah, Dita mau pakai. Wow, ada pajangnya juga serba pasir, guys. Tapi nggak kelihatan apa ya, guys, pajangannya. Cuma pasir kotaan gitu doang. Nah, sekarang Dita mau kasih ini tempat bersantai. Nah, ini dia mau ngasih tempat bersantai di rumahnya. Sofa pasir ya, teman-teman. Terus apa lagi nih, Kak? Dita mau kasih makanan di sini. Oh, Dita mau naruh makanan. Jadi nanti kalau pas datang SpongeBob sama Patricknya bisa langsung makan. Nah, kira-kira guys, apa ya kesukaan Patrick dan SpongeBob? Kalian coba komen dong. Kasih kue. Kue. Permen kali. Patrick itu suka banget yang namanya permen ya guys. Apalagi kalau sampai ngumpetin di belakang bokongnya itu. Celana dia suka banget tuh. Ini milsi. Dia suka yang manis-manis. Pokoknya dia tuh suka makan intinya Patrick gitu ya guys. Wah ada milsi, permen, cake. Wih, ini enak banget. Asli. Kalau ini biarin kayak gini ya, air estetik tuh. Di sana ada pulau tuh, lihat deh. Oh iya, ada pulau. Yaudah kalau gitu kita panggil yuk Patrick dan SpongeBob yang suruh masuk kok belum? Mau kasih. Oh, kasih rumah-rumah juga guys. Itu cake kan gitu. Nanti kalau Patrick datang langsung dimakan deh itu pasti. Nah, udah jadi. Sekarang kita panggil Patrick SpongeBob, silakan masuk. Wah, malah teman-teman yang masuk ini. Patrick SpongeBob-nya itu lagi syuting dia. Oh, lagi syuting. Tinggal pakai baju dong sekarang. Bajunya mana ya, teman-teman? Kita cari ya bajunya. Kita cari dulu ya bajunya. Oke, kita cari baju dulu, guys. Kita mau pakai baju SpongeBob. SpongeBob. Apa namanya? Patrick. Patrick. Guys, Dista lagi mencari baju SpongeBob dan Patricknya di manakah dia taruh? Di toko kado. Oh, kita beli dulu di toko kado ya guys. Mami kira udah pakai dari tadi belum.
Nah ini dia guys, ternyata masih loading. Wah ini dia Ini baju Patrick ya. Nah kita pakai dulu baju Patrick ya teman-teman. Ada dua. Ada dua baju Patrick ya teman-teman. Jadi semua bisa dipakai baju Patrick coba. Squidward juga diajak aja biar diundang datang. Oke. Kepalanya kok nggak ada ya guys ya? Oh nah, kepalanya. No. Kepalanya siapa kak? Kepala Patrick nggak ada. Ih. Kenapa kepala bisa di sana? Kepala Patrick nggak ada guys. Ya kenapa ini siapa yang nggak pakai bajunya terus ditaruh di mana nih? Ya. Gak apa-apa ya badannya aja. Ya kasih Squidward juga dong kak. Kan dia suka berantem sama Squidward tuh. Oke berdua. Sini kali taruh. Gak ada. Siapa nih yang ngambil kepala Patrick? Gak ada deh. Ih Giri juga diajak tuh. Giri ya udah yuk udah kayak gini aja. Ini SpongeBob-nya? Ini apaan coba? Jangan-jangan di sini. Guys kita lagi mencari. Bisa dibuka guys. Bukan guys. SpongeBob-nya diajak dong kak. Udah. Sabar mami. Ini aja. Ini aja. Horor banget guys. Bulu. Jangan dong. Papa nah. Oh gitu. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, guys, let's ini Patrick yang memakai topeng Squidward ya, guys. SpongeBob. Ini perpaduan Quentin antara Patrick dan Squidward. Mana kak? Rumahnya itu di sana ya, bumi sana bukan wilayah sana. Ini. Nah, guys, sekarang kita mau masuk kita memakai rumah mermaid. Kita ajak ini pada makan dulu ya guys. Ah, mau ramen. Let's go. Welcome to rumah Patrick. Tik pada datang guys. Ini SpongeBob-nya duluan masuk. Kok rumahnya copot tolong. Nih, duduk terus ada Patrick vs Squidward. Ceritanya yang dua ini, yang satu tuh SpongeBob itu dia tidur. Terus ini lagi makan ya. Yang ini kebelet pup. Oke. Okay. Rumah udah kebelet pup itu berarti betah ya guys. Mau berendam mau pupi dulu deh guys. Astaga bau. Astaga ini sih bau-bauin ruangan guys. Aduh. Ya Allah. Kata kasih emoji loh. Iya. Itu bunyi sini. Memang kalau ke toilet emang kayak gitu bunyinya. Kalian dengar nggak? Memang gitu kalau kita duduk di atas toilet langsung dia berbeda. Enggak harus pencet. Tuh. Kalian dengar nggak? Nih kita gilas dulu. Nah, kita mandi. Astaga, belum dibilas udah langsung berendam guys, itu ngambang pas itu guys. Masnya tuh ngambang. Ini jorok banget sih Patrick. Ah, ya udah deh. Udah lanjut sekarang, mau ngapain nih Patrick? Nonton TV. Oh, nonton TV, oke. Kita hidupin dulu siaran TV ya, ada berita apakah hari ini ya guys. Ini nyangkut. Gak bisa duduk. Gak bisa duduk, dia gak mau duduk. Ya udah gak usah didudukin kak. Ya udah sekarang kita mau ini lanjut. Ini nggak bangun-bangun, ya udah tidur aja. Ya udah aku makan. Ini Patricknya berapa? Giri juga mau. Oh Giri juga makan nih guys. Giginya mami, lihat giginya. Giginya keluar. Masuk. lucu banget guys, lucu banget. Lihat deh, lihat. Giri lucu banget guys. Banyak banget makannya. No, nggak bisa harus dibuka. Yummy. Aku. Yummy ya guys, yummy sekali ya Besti. Dia tidak bisa makan. Yummy sekali. Udah habis. Habis. Nah sekarang kita mau ajak berenang, bisa nggak sih berenang ke situ? Suara apa tuh? Kalian lihat nggak Giri tuh ada suaranya loh. Gitu. Dia lagi berantem, marahan dia nih, marah deh Giri itu jangan. Dia nggak mau disuruh pulang, dia suka nyari pelanggar. Diam dulu. Ngigek dia. Suara gugu itu. Itu suara. Kok jadi kucing? Alam meong. Coba. Ini ada apa? Itu kan jadi kucing. Oh, dia enggak mau diikutin, dia marah kalau diikutin, Kak. Berendam ya, guys. Enak banget. Tapi kasih pelampung kak, kasih pelampung kak. Kasih pelampung dulu enggak sih? Guys, kita mau kasih pelampung supaya tidak tenggelam ini pada berenang di pinggir laut ya guys. Padahal mereka kan makhluk laut ya, tapi sih berenang lagi di lautan. Ini. Wah. Ini. Duit. Sebenarnya sini aja deh. Giri-nya kak ajak berjemur kak. Giri-nya kak. Tunggu. Guys, ini Giri. Kita kasih.
sendiri. Dia marah kak, dia dipanggil. Udah segini aja gak sih? Udah segitu aja kebanyakan. Sama satu lagi guys. Apa? Oh pelampung donat guys. Ih dia marah kak. Astaga, kenapa dia jadi galak banget? Berendam. Kalau dia pengennya naik ini. Naik. Ini loncat loh, lihat deh. 1, 2, 3 coba. Belum loncat. Mas, mana ya? 1, 2, gimana cara loncatnya? 1, 2. Guys, ini Dista mau melompat. Pengen ke pulau itu, tapi nggak bisa. Ya, udah malam, guys. Waktu kita tidur. Ayo, Gary, cepetan kita pulang. Kita tidur, udah malam, Gary. Wah, kasurnya udah penuh. Kita tidur di mana, nih? Udah penuh. Ya udah, kita punya ide nih, harus tidur. Kita sekarang mau dekor ruangan depan dulu. Jadi, kita kasih kasur dulu ya, guys. Kasur tingkat gitu di atas. Guys, ada yang mama-mama, guys. Si Dominic datang sini. Let's go. Ini Patrick di dunia nyata ya, guys. Ini. Mami. Ini lu coba duduk. Tidur. Oh, dia tidur. Ada kasurnya. Beneran tidur. Udah malam. Tidur. Ya, tidur semua. Tidur. Ya udah. Nah, ini dia ya, guys. Tempat, apa? Rumah. Rumah apa kak namanya kak? Aja keluarin ini. Oh itu tintakel. Apa namanya? Tintakel. Ubur-uburnya ngeluarin apa namanya? Dia kan jadi kempes mami. Ngeluarin jelly dan dia jadi kempes. Dia kan jadi kan dia panjang kayak gini kalau kita giniin jadi pendek. Oh iya. Itu tuh kesukaannya itu loh, Pongo sama Patrick loh maam itu. Nah guys ini dia ya guys dekorasi rumah serba Patrick SpongeBob. Bagus banget kan? Mantap. Gimana Kak Dista? Coba di like, comment, and subscribe. Bye-bye. Bye-bye guys. Thank you for watching. Dan kalian jangan lupa komen aja kalian pengen Dista nge-game apa nih. Oke? Okay? Thank you for watching. Dadah. Dadah.